No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera untuk bengkel Cikgu Lim yang akan bakal berpindah, cikgu-cikgu bengkel ETN dan panel kita pada hari ini Encik Alias. Jadi kita hari ini kita makan-makan sikit lah, untuk sempena kita nak meraihkan dengan sukacita pun ada, dengan duka cita pun ada. Perpindahan cikgu TS Lim Sietfa jadi KB Kucing balik ke pangkal pangkal jalan. Jadi kami program ETN KB Matang ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih, setinggi-tinggi tahniah kepada TS Lim atas jasa beliau dengan program kami lah. Selama walaupun tak lama, tapi kesan dia kita nampak lah. Jadi saya pasti semua cikgu pun rasa macam tu kan. Jadi sebelum kita baca doa, Cikgu Lim ada nak cepat sikit. Boleh? Ya, Nali. Salam sejahtera dan selamat pagi, selamat petang semua. Kepada rakan di Bengkel Elektronik bersama kita Encik Alias. Sama jugalah sebenarnya, kata satu tahun lebih tu tak adalah lama sangat, tapi banyak yang saya belajar lah di KB Matang, especially di Bengkel Elektronik lah. Kita macam satu keluarga jugalah. So saya pun memang sukalah dapat pindah, sebab memang saya mohon pertukaran tu. Tapi rasa macam mana, kata berat hati pun ada jugalah nak meninggalkan tempat saya dah berkhidmat satu tahun lebih. Masa yang paling singkat lah, tapi bermakna lah, meaningful. So salah satu macam mana perjalanan dalam service saya sepanjang nanti lah. Kalau ada apa-apa kekurangan dan kesilapan yang pernah saya buat, saya minta maaf lah. Dan terima kasih apa yang diberikan. Thank you. Okay. Nama apa? Dah. Right. Yeah. Okay, Cikgu Lim. Terima kasih, Cikgu Lim. Kau belajar yang
Ayan. Next time, that's all.